Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Razi Jidin, memang dalam masalah yang cukup besar. Masalah yang luar biasa besarnya, belum pernah terjadi di Malaysia. Belum pernah ada menteri pendidikan, menteri kanan. Belum pernah ada menteri kanan yang pernah berlaku seperti Razi Jidin nikmati sekarang ini. Harapkan pegar, pegar makan padi. Nasib baik bukan Razi Jidin yang buat. Cuma sekarang ini dia baru terkait kerana itu berlaku di dalam kementerian yang dia jaga. Yang hairannya, kalau dia tak tahu, habis siapa yang luluskan 80 juta ringgit Malaysia? Adakah itu projek boleh diluluskan oleh hanya pegawai sahaja? Adakah projek itu boleh diluluskan dengan hanya pegawai kanan saja atau pengarah saja? Bolehkah mereka meluluskan? Ataupun kalau 80 juta, mestilah ada kelulusan daripada menteri penuh tersebut. Seterusnya, kalaupun bukan dia yang luluskan, kenapa Razi Jidin tak layakkah untuk tahu bahawa ada satu projek bernilai 80 juta ringgit untuk percetakan JCAF? Kenapa Razi Jidin tak layakkah untuk tahu? Ini semualah yang perlu dijawab oleh Razi Jidin. Soalan saya lagi, yang paling mudah lagi saya nak tanya, buku JCAF itu sudah habis cetak kah? Di mana sudah buku JCAF itu? Sudah pakai kah buku JCAF itu? Ataupun belum lagi? Sudah berapa tahun buku itu mulai dicetak? Takkanlah tak siap-siap lagi. 80 juta itu bukan sikit. Jadi di mana buku JCAF itu sekarang? Dan lagi ramai orang duk hentam kata istri Razi Jidin proksi kepada seorang keturunan diraja. Yang ini saya tak setuju. Saya tak setuju kalau dia dikaitkan pula dengan istri dia. Kenapa? Kesian juga kalau istri dia pun kena juga. Janganlah. Okey, kalau dah cukup bukti, nak buat macam mana lagi kan? Tapi kalau dah belum ada bukti, jangan dulu kaitkan dengan istri ya. Kesian. Sekarang ini biarlah Razi Jidin dulu yang perlu jawab. Razi Jidin dulu yang perlu jawab. Di mana buku JCAF itu sekarang? Sudah selesai kah? Sudah siap kah? Nah, kalau belum, di mana sekarang? Takkanlah belum selesai sikit pun. Seterusnya, syarikat mana yang buat percetakan ini? Syarikat ini syarikat apa? Siapa pemilik dia? Dia tahu buat kerja kah? Syarikat berkaitan dengan apa yang buat dapat itu? Adakah syarikat yang dapat projek ini memang adalah syarikat percetakan? Harap-harap iyalah. Jadi kenapa Razi Jidin tiba-tiba timbul dikaitkan dengan perkara ini? Lepas itu paling kesian lagi, Razi Jidin kata dia menjadi mangsa kerana dia lawan Anwar Ibrahim di parlimen. Tapi alih-alih
SPRM tampil memberikan penjelasan bahwa penyiasatan itu tidak ada kena-mengena pun dengan pergaduhan dengan Razijidin lawan Anwar di parlimen pada hari itu. Tak ada kena-mengena. Kerana menurut Azam Baki, sebenarnya siasatan itu sudah pun dibuat sebulan lebih awal lagi daripada tarik mereka gaduh-gaduh di parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Razijidin dalam masalah besar. Razijidin dalam masalah besar. Nasib baiklah. Nasib baiklah Razijidin cakap yang dia cakap kepada Anwar itu di parlimen. Ada immunity. Sebagai ahli parlimen, ada hak dia, ada immunity dia sebagai ahli parlimen. Cuba kalau dia cakap di luar mahkamah. Cuba kalau dia cakap di luar mahkamah yang dia nak ambil tindakan kepada Anwar Ibrahim. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan rasa gembira dan ucap terima kasih kerana kamu bawa saya ke mahkamah untuk buktikan ada perkara yang mungkin terkait dengan kamu. Okay, so memang SPRM sedang siasat dan kalau perlu dan kalau ada bukti kukuh, kalau ada yang dapat dibuktikan bahawa adanya unsur-unsur rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan yang melibatkan Razijidin, saya fikir Razijidin pun boleh akan melalui detik sukar nanti akan pula merasai pengalaman seperti Widin Yassin yang didakwa di mahkamah. Adakah kita akan melihat satu lagi episod drama bos bersatu diheret lagi ke mahkamah? Lepas ini siapa lagi? Persoalan dia ialah siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi kah? Harap-harap saya doakan tiada lagi lah. Saya doakan tiada lagi, harap-harap tiada lagi. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh berhenti daripada buat kerja. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena teruskan kerja dia sebagai Perdana Menteri yang membawa reformasi. Suka atau tidak, ahli-ahli politik yang rasuah kena terimalah kenyataan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan seperti Perdana Menteri yang lain. Dejenadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.